Jadi itu selamat datang di vlog Om Hobi. Kami berada di sirkuit Sentul, namanya sirkuit Sentul yang kecil. Ini sirkuit yang biasa dipakai motor dan go-kart. Nah, kesempatan bahagia. Kali ini kita akan mencoba go-kart. Nggak tahu go-kart yang ini atau yang mana. Videonya ada di Kui Entertainment. Ya, tapi kami di sini, tapi di video ini kami ingin membahas tentang go-kartnya dulu. Bersama dengan Sean Glyle yang punya. Tapi sebentar, sebentar. Gue cuma tamu ya, gue nggak bagian dari cerita ini ya. Iya, nggak bagian. Ya, ini ada Aureli juga. Tunggu. Luar biasa. Jangan tutup videonya makanya. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Pada ngetek semua sih, heran. Oke, sekarang Sean. Siap. Om Hobi. Kita pakai Pertamina aja. Biar simpel. My Pertamina Apps. Sean, kita pakai go-kart yang mana? Kita pakai go-kart. Gua pakai go-kart yang ini, lo pakai go-kart yang itu, sama lah. Kok gitu sih? Ini kayaknya lebih kencang daripada itu. Merah itu racing. Soalnya gua kan tinggi banget, bro. Oke, ini takut nggak nyampe, ngatain pendek apa gimana? Enggak, gua juga nggak muat di situ masalahnya. Oh gitu. Tapi kencengan mana sebenarnya? Sama sih, sama. Itu kan bekas Vilo. Oh. Lepas Patrick Arman, pembalap F2 juga. Iya. Jadi hari ini kan gue emang latihan sama dia untuk prep. Ya dia temenin gue preparasi untuk musim ini. Oke. Nah ini go-kart. Yeah. Go-kart kalau begini nih. Ini custom semua atau biasanya satu brand beli langsung udah jadi begini? Iya, biasanya. Oke, dibagi ya sasisnya sendiri. Sasisnya, sasis brake semua ya. Brake semua. Sama mesinnya beda. Jadi ya basically. Sebenarnya kalau yang ini, karena waktu itu gue juga balap sama gue teammate sama Nick De Vries kan. Nick De Vries sama Zanardi atau Dino Chiesa yang punya, waktu itu deket banget juga. Jadi waktu itu memang dikasih beberapa go-kart, ada dua go-kart sama dua mesin dari Dino Chiesanya. Tapi kalau kita hargain, biasanya tuh sasis-sasis itu 75-100 juta lah gitu. Semua apa sasis doang? Sasisnya doang. Iya. Terus? Nah, tapi mesin yang dikasih untuk pembalap-pembalap formula biasanya karena kan emang untuk latihan ya, bukan untuk berkompetisi. Itu memang biasanya lebih besar CC-nya. Jadi yang biasanya itu kalau kompetisi itu ada aturan, ada aturannya kan. Terbatas, ada batasan. Nah, ini biasanya kalau di kompetisi itu dikategorikan KZ. Oke. KZ itu yang ya ada shifter lah intinya, yang ada gearbox. Nah, KZ itu biasanya 125cc. Oke. Tetapi dua tak. Tetapi karena ini untuk latihan pembalap-pembalap formula dan lain-lain, karena memang speednya biasa lebih kencang. Ini 175cc. Oke. Heeh. 175cc. Buat latihan. Jadi emang enggak bisa dipakai untuk berkompetisi, tapi basically mesinnya lebih besar, lebih kencang. Oke, dan gearbox juga ya, dua tak juga. Nah, persis, kecuali dia basically lebih kencang lah. Oke. Mesinnya berapa duit, Sam? Nih yang buat latihan nih. Yang buat latihan jujur vague ya, karena kan waktu dikasih, tapi kalau di ya 150-an lah kayaknya. Seharga Sigra. Mesinnya doang 175cc. Ya, terus tapi kan kalau yang kompetisi itu misalnya sekitar 100 kan. Tapi again, lo banyak orang yang tuning-tuningnya sendiri kan, misalnya engine ya, ini kan Yame, ada juga ya, mesin Vortex dan lain-lain. Itu dituning-tuningnya lagi ya, mentok-mentok bisa sampai 200 juta juga. Oh, dituning lagi habis itu? Iya, tuningnya dengan regulasinya ya, tapi ya dituning lah gitu. Terus ban dan kawan-kawan semuanya ya, tuh tadi ini mesin plus kawan-kawan. Oh, mesin sama drivetrain ya, bicara drivetrain ya. Nah, kita coba ajarin dulu drivetrainnya. Ini nggak ada diferensial kayak Tenison? Nggak, langsung. Jadi basically go-kart itu kenapa semua orang mulai dari go-kart? Satu kan ya memang belajar fundamental untuk balap. Nyupirnya ya. Nyupir balap karena memang form paling simple dan form paling murah juga dan form paling gampang untuk feeling karena lo langsung langsung di aspalnya gitu lah, basically. Betul. Tapi juga kan sebagai pembalap itu bukan hanya nyupir kencang doang kan. Jadi pembalap itu kan lo harus pintar nge-setup mobilnya, di mana yang kurang mobilnya untuk bisa lebih kencang dan lain-lain. Jadi go-kart itu paling penting juga karena ini semua fundamental untuk improve-nya bagaimana gitu kan. Karena belum ada suspensi, belum ada apa. Jadi untuk kita feeling mobil yang ngapain itu paling gampang. Jadi ini rigid ya, nggak ada suspensi, nggak ada apa ya? Jadi tuh untuk misalnya kalau kita mau bikin, biasanya kan kalau di mobil kan suspensinya bisa di-softin, atau dampernya bisa di-softin, atau bar-nya bisa di-softin. Jadi ini tuh benar-benar dari sasisnya. Jadi mati ini aja. Iya, jadi ini kan misalnya bar-nya dicopot, atau jadi camber toe-nya.
jadi main kayak, jadi benar-benar fundamental core-nya nyupir gitulah. Iya, iya, iya. Jadi yang bisa diatur tuh adalah rigid atau tidak sasisnya. Iya, iya. Iya dari bar-nya misalnya dari bar depan yang ini. Terus kayak ya gitu-gitulah. Iya, dimain-mainin itunya. Oke, nah rem belakang disc jadi satu karena ya, dia. Iya, itu dari sasis kan semua. Ya intercooler semua, intercooler apa namanya, radiator, exhaust dan lain-lain. Yang eksternal tinggal ya ban doang. Again, ban itu tergantung dengan kompetisi yang biasanya diikutin ya. Oh. Jadi kan misalnya di Eropa itu misalnya bannya merek A, di Asia merek B, tergantung kompetisinya gitu. Tapi iya, jadi totalnya berapa tuh tadi? 75 mesin agak sampai 200 drivetrain ya. Ban dan lain-lain. Biasanya buat latihan. Ya, misalnya untuk sebulan kalau latihan tiap minggu lo at least perlu untuk latihan kan kalau disentuh lebih banyak ya, tapi let's say cuma perlu 2 set of ban per minggu kan. Iya. 2 set itu kira-kira kita patok misalnya 20 juta each gitu kan. Oke. Okay. Ya 20 kali berapa 4 minggu per bulan kan. Iya. Lebih mahal daripada rata-rata ban mobil Anda ini. Mahal banget, kecil-kecil ya. 20 juta satu set 4 biji. Ya berarti 275 plus ban 20 juta per latihan plus per minggu. Dan ini balapan go-kart ini entry level yang murah. Nah, 275 itu termasuk murah sebenarnya karena pembalap di sini bisa banyak belajar. Iya. Ya, untuk beralih ke kelas yang lebih tinggi. Iya. Dan juga bisa kapan aja ya sebenarnya. Betul, betul. Nah, kalau go-kart itu bisa di mana? Oh, di mana aja yang ada tracknya dan kapan aja. Dan kompetisinya biasanya banyak. Iya. 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 Wah, luar biasa, Sean. Ya udah, coba tanya ini dulu, marking waktu dulu buat patokan kita. Siap. Jangan kenceng. Enggak. Kita disuruh deket-deketin waktu dia nih. Yang makin deket, menang. Kalau yang kalah, suruh jadi asistennya yang menang. Ampun deh. Oke, Sean. Silakan, Sean. Sama lu, bro. Ya ampun. Tapi masalah ini nggak turbo ya? Lu kan jago. Iya, turbo. Oh, karena nggak turbo jadi mungkin kalah ya. Iya. Mau pasang turbo. Pasang turbo dulu. Ini apa ya? Rem ya? Oh, rem. Iya, iya. Oh, hidrolik remnya ya? Iya, iya. Om Gading, yes. Ini sepertinya kan yang bukan pembalapan kita ini. Iya. Ya kan? Sudah dapat dipastikan waktu yang rendah ini antara kita berdua. Yes, dong. Jadi kita siapin hari aja mending kita. Jadi asistennya siapa kan? Iya. Luar biasa. Kita aja, Bang. Sekalian. Iya. Yang lain pembalap semua, itu tadi udah semua satu. Ini kita arisan kali, kita paro-paro bagi dua ya? Boleh, atau ya udah. Setengah hari. Lu ikut gua, gue ikut lu. Tapi sebentar, belum tentu kami kalah sama Papa Gading ini. Oh iya. Tato menang ya? Gak dong. Pokoknya diantara kita berdua. Oke. Ya. Oke, kita silakan lihat. Pilih siapa yang paling bawah, gua apa Om Obi. Ya. Videonya di Kui Entertainment ya. Iya dong. Pertama, challenge pertama tuh muat apa enggak? Muat apa enggak? Baik, muat lah. Masa enggak muat? Nah, muat enggak? Iya. Muat, bos. Muat kan? Oh, Mobi, good luck. Enggak mau muat, Mobi. Muat, kita keluar. Bisa bantu. Aman, Om. Aman kayaknya. Aman kayaknya. Nanti gue pelan-pelan aja dah. Iya dong. Ini lu. Ini koper giginya sini apa sana? Turun naik ke atas. Turun ke atas, naik ke sini ya. Koplingnya dong. Trennya mana? Train dulu. Nah, ada train tuh. Belum. Karismanya. Tarik ke tengah. Nah, lagi toh. Kencang lah, lu kopling. Pas, koper 2. Kami beberapa kali naik go-kart, tapi hanya go-kart rentalan biasa. Kalau yang ini adalah go-kart balap yang sangat serius. Dan ini seriously kencang. RPM bawahnya biasa saja, namun sesuai karakter mesin 2 tak, RPM atasnya meledak-ledak, macam pakai turbo. Stirnya cukup berat karena rasionya, untung saja tikungan tidak ada yang patah-patah amat. Tapi apakah stir ini melelahkan?
tidak. Yang bikin melelahkan itu adalah menahan G-force dari segala arah. Inilah kenapa Mini membangga-banggakan istilah go-kart feel. Karena kestabilan dan kelincahannya. Dan karena ini kami tidak bisa memaksimalkan kecepatan. Namun, bukan hanya karena lelah G-force, tapi juga mengurangi kecepatan karena memandangi dia. Lumayan loh, jago loh. Agak lebih santai, tapi ini juga nih. Pun tidak maksimal, tapi kami puas akhirnya bisa merasakan go-kart balap. Hey, keren. Oh, gimana rasanya? Aman. Seger lagi. Seger lagi. Tetap berapa detik? Ini lu capek. Ya itu memang dipelan-pelanin. Terus G-force. Tapi enggak sepelan itu kok. Salah. Pingsan. Oh, aman. Minum. Mau pingsan tapi gini, mau pingsan. Doain aku ya. Lu doain apa? Ya enggak apa-apa, semoga kita ketemu lagi nanti. Aduh, itu enggak usah pakai doa, kan usahanya akan keras sekali untuk bisa ketemu lagi. Siap. Dalam waktu dekat juga. Langsung aja janjian nih. Ayo. aduh. Jadi biasanya netizen tuh kesel kayak gini. Ya kemarin istri beliin kami Jimny. Eh, terus jadi netizen tuh pada berpihak ke istri. Oh gitu. Beneran dilapor-laporin. Langsung di tag ya. Langsung. Nimba. Padahal itu beliin tapi minta reimburse. Oke. Jadi duitnya balik juga. Iya. Anyway, jadi okay. Kita gini, tolong komentar di bawah kira-kira konten apa yang akan kita lakukan berdua? Apa tuh? Pacar halu kah? Pacar halu. Karena kan halu pacar, gitu kan? Halo pacar. Pacar ya? Aduh, oke. Gimana hari ini? Kami tidak akan kasih tahu hasilnya yang masalah go-kart tadi. Yang pasti seru sekali. Seru banget, panas banget. Melelahkan sekali. Kenapa kamu tidak ikut? Karena, aku nyetir mobil aja nggak becus, apalagi beginian. Kan bisa pelan-pelan aja. Iya sih, cuma kayak... Mestinya tadi kita... Mestinya boncengan aja tadi. Iya, iya. Bisa ya? Bisa! Nah itu semua videonya di Kui Entertainment ya. Kui Entertainment, kamu selalu nge-host apa gimana? Baru ini hari pertama aku. Oh gitu? Nanti ya semoga kedepannya aku akan. Amin. Mudah-mudahan kedepannya diajak terus ya. Amin. Kamu diajak lagi dong. Harus diajak terus dong. Nah, pokoknya kalau kamu kemana, ajak. Nih. Oh siap, kemanapun aku. Oh kemana aja, mau kemana. Negara mana, ajak. Aman deh tuh. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Aurelie. Kamu tuh panggilannya enaknya apa sih? Aurelie. Kenapa enggak Aurel? Kenapa Li? Kan panjang itu Aureli itu. Biasanya itu Rel, kalau enggak Reli, kalau enggak Au. Pokoknya beda-beda sih. Gading malunya EI, pokoknya beda-beda deh. Sama ribet. Boleh beda enggak khusus sendiri? Apa sayang ya, pasti. Terima kasih telah menonton.